Alhamdulillah kita sampai di Tanjung Selor. Sekarang speednya siap-siap mendarat. Langsung kita menuju ke tempat tujuan kita. Ya teman-teman, kita berada di pelabuhan speed kecil ya. Speed kecil ini kalau kita kehabisan beli tiket besar, speed besar reguler itu, kita mau nggak mau ambil speed kecil yang penumpangnya sekitar 20 orang. Nah di sini pelabuhannya, langsung di kotanya Tanjung Selor. Ini hutan kota Tanjung Selor ya. Di sini kandang ayam nih. Di sana. Ini masjid, enggak tahu masjid apa ya. Lupa lah. Coba lihat. Masjid Al-Munawwaroh. Masjid Al-Munawwaroh di sini disiapkan tempat dapur umum ya, tempat minum-minum segala macam lengkap. Tempat wudhu di luar di sini. Sana ada juga tempat wudhu di dalam, tanda segala macam di sana. Di sini tempat wudhu umum. Nah, di sini ada tempat santainya. Wah, mantap nih. Ini lengkap. Nah, ini jalan. Ini arahnya di Tanjung Selor ke dekat rumah sakit kalau nggak salah ya. Kalau ke sana tuh kayaknya arah rumah sakit sebelah sana. Nah, ini masuk hutan kota Tanjung Selor, pegunungan. Bawah juga. Lumayan. Kita duduk nyantai dulu sebelum kita lanjutkan perjalanan menuju Tanjung Palas ya. Kebetulan di sana ada program. Kita duduk santai. Kita nyebrang nih dari Tanjung Selor, kita menuju ke Tanjung Palas. Tanjung Palas Utara. Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas ini penyeberangan lewat Sampan ya. Sekitar nggak sampai 5 menit sudah sampai ke pelabuhan seberang dari Bulungan Tanjung Selor ke Tanjung Palas. Kebetulan habis hujan teman-teman, jadi airnya deras. Kita ini lawan arus ya sebagian. Perahu yang nyebrang rata-rata bawa 3 motor 4 motor nyebrang. Oke, udah mau sandar. Siap-siap naik, ini kayaknya licin ya teman-teman, habis hujan. Jadi kita naik, ini airnya juga warna kopi susu. Di hulu lagi hujan, jadi naiknya harus pelan-pelan. Gaspol dia. Iya.
pulang.